Soal gimana? Gimana ini dari siapa? Gimana? Ini dengan siapa? Ini dengan namanya Ibu. Iya. Anda Ya, dengan terus siapa? kenapa? Kenapa, Pak? Anda dengan siapa di mana? Gimana maksudnya? Suaranya nggak jelas. Anda dengan siapa di mana? Saya dari aplikasi. Halo, saya dari aplikasi meminjamnya KSP Pisang. Kenapa? Oh, KSP Pisang. Itu Ah, kan enak. KSP Pisang. Tagihannya Ibu hari ini sudah jatuh tempo yang 2.700.000. Oh, Gimana, Pak? ya Ada gimana? siapa suaminya? Boleh. KSPP. Bapak ini suaminya. Kak, ya, KSP M KSP MP Pisang. Iya, KSP Pai Pisang. Lah iya kalau disingkatkan KSP MP Pisang. Kenapa, Pak? Ini mau dibayarkan jam berapa tagihannya, Ibu? Emang jatuh temponya kapan? Hari ini. Oh, hari ini kan sampai jam 12 malam toh, Mbak. Saya nggak akan konfirmasi kalau hari ini tagihan Ibu Tan, ya itu sudah jatuh tempo. Iya, itu berarti kan hari ini jatuh temponya kan sampai jam 12 malam toh. Sampai jam 12 malam gimana, Pak? Kita juga punya aturan. Ibu di sini kerja di Bank BNI. Itu sama-sama di perbankan ya, Pak ya. Jangan seenaknya Anda. Kita BNI juga mana? punya jam kerja. Gimana? The BNI mana Pak, sampean salah orang berarti. kemarin kita transfer ke rekeningnya itu di jam 9.31. Yo, terus. Harusnya nanti jam 9.31 sudah harus ada pembayaran. Gimana bisa enggak? Sudah ada Oh. dana kan? Atau bagaimana? Kalau Anda tanya ada saya di mana, saya alamatnya di mana? Loh, lawang Ngapain? tanya Di kok. sini sudah berapa kali pinjaman? Di sini sudah berapa kali pinjaman, Pak? 28 kali pinjaman. Tuh. Kemarin kemana aja? Lah oh iya nanya kok orang nanya kok gak boleh itu bagaimana lo sampein tombak Ibu tombak tadinya di mana? Ibunya di mana? lagi pergi belanja Terus kenapa? Terus urusannya dengan Anda apa? Anda ini siapanya? loh lawang Suaminya saya atau suaminya bapaknya atau siapanya, supirnya atau bagaimana? loh Anda maunya saya siapa? Saya tanya ini mau dibayarkan jam berapa, Pak? Gak usah berbelit kayak gitu. Yang berbelit-belit itu ya sampean, wong saya mau nanya kok, mau dibayar apa enggak sampean gitu aja wis. Gak usah ribet-ribet. Ya sudah, saya Kalau mau tunggu bayar nanti silakan transfer kan gitu aja. pembayaran Anda ya, Pak ya. Kalau Saya mau bayar tunggu silakan jadwal transfer. berarti ya. Pembayaran Jam ini di aplikasi mau minjem new KSP Pai Pisang 2.700.000. Bisa KSP, kan? KSP. Katanya tadi mau minjem new KSP Pai Pisang, Pak. Iya, Mr. P Pisang kan. Iya. Sampai jam berapa? Sore Sampai nggak jam boleh. 12 siang. Wah. Wow. Sorenya sampai jam berapa? Ya kalau Nunggu enggak, apa? satu hari itu kan 24 jam. Kalau jatuh temponya hari Gak ini. usah bilang kayak gitu. Gak usah bilang kayak gitu. Kita juga ada jam kerjanya. Terus? Ini pasti Kita pinjaman. sampai jam 3. Oh, ya kalau jam kerja gitu kalau cicilan itu walaupun bank bagaimana juga diterima mau jam berapa aja Mbak? Ya sudah, ngapain kemarin pinjam di sini? Loh, ini emang Kenapa? pinjaman apa? Kenapa? Kemarin pinjam di sini? Ini pinjaman Bank Pisang. Iya, tanya Oh. terus Pak kamu. Iya, Bu, yuk sabar perempuan, Bu, lembut, lemah lembut gitu. Kenapa sih? Gimana? Iya. Sampai jam 12 siang saya tunggu pembayaran Ibu. Jam Sampaikan ke untuk bayarkan tagihannya mau minjemnya ke SPK Pisang 2.700.000. Saya tunggu konfirmasinya di Ya kalau WhatsApp. memang nggak boleh jam 7 malam. Gimana sih mbaknya ini? KSP Pisang, KSP Pisang ini pinjol ilegal, KSP Pisang. Wih. Ya wis tungguin aja bayarnya pakai pisang.